no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue guys. Jadi video kali ini gue bakal upgrade Royal Pass karena ini season baru ya. Semoga di season ini berkah. Berkah juga di season baru ini. Jadi buat teman-teman juga bisa untuk buat nge-push rank guys. Ya, gue udah lama nih enggak ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Iya, bos. Jadi pertama-tama kita lihat dulu ya. Nah, di sini ini guys. Tadi gue lihat ada neon AWM guys. Jadi wah, gila. Ini sih buat nambah performa AWM kita juga guys. Jadi kita sekalian upgrade Royal Pass, jadi kita bakal beli neon AWM ini juga nanti guys ya. Terus kita bisa dapetin ini juga kalau kita udah isi lebih dari 1200 UC ya, free. Oke, terus kita langsung, kenapa jadi shop ya, ke upgrade ke Royal Passnya. Seperti biasa teman-teman, nah di Royal Pass ini gue mau ngasih tahu lagi seperti biasa buat teman-teman ya, Royal Pass ini adalah sesuatu yang sebenarnya worth it untuk kalian ikutin. Cuman yang enggak worth it-nya itu worth it itu kalau yang enggak tahu ya, worth it itu oke lah gitu kalau kalian misalnya beli gitu loh ya. Cuman seperti biasa gue ingetin ke kalian buat sobat-sobat ini ya yang kadar UC-nya suka kadaluarsa ya. Kalian jangan beli langsung yang elite upgrade pass yang paling kanan ini karena menurut gue merugikan kalian. Karena lebih baik kalian save money, save duit kalian untuk kalian nanti lebaran beli handphone baru gitu ya. Cuman saran gue teman-teman boleh ini beli yang 600 karena menurut gue harus dibeli sih, soalnya dapat skin, dapat senjata, skin senjata, dapat baju, dapat ya banyak macem deh. Nah cuma karena kita konten kreator jadi kita harus beli biar teman-teman bisa lihat dapat apa aja di Royal Pass yang season 7 ini ya guys ya. Gila gak berasa ya, tau-tau udah season 7 ya. Iya bos. Yaudah gue langsung beli aja ya, daripada banyak basa-basi lagi, kita langsung beli upgrade to Royal Pass. Ih, lama-lama turun ya ranknya ya. Dulu gue kayaknya langsung 30-an guys. Kenapa sekarang cuma dapat 26 ya guys ya. Oke, kita langsung gue langsung beli sampai max aja ya. Nah, 74 rank, 7400. Tadi itu tambah 1800, jadi total 9200 kalau buat teman-teman yang emang mungkin udah lebaran duluan atau ada duit lebih gitu ya. Jadi misalnya buat teman-teman yang pengen langsung nge-100-in Royal Pass kalian, totalnya 9200 UC dan itu kalau misalnya kalian belinya langsung di Koda Shop dan lain-lain itu harganya setahu gua sejutaan ya, gua nggak salah ya. Nah, nggak sayang gitu guys, sayang ya. Jadi saran gua kalian beli yang biasa aja, yang level 1 aja. Tadi 600 UC dan kalian nanti seperti biasa kelarin, completein mission-missionnya yang ada di Royal Pass itu. Jadi ntar biar 100, santai aja soalnya. Royal Pass ini sistemnya nggak buru-buru, jadi kalian nggak usah ngejar banget untuk langsung 100-in gitu guys ya. Ini buat beli skin yang lain atau enggak buat beliin skin buat pacar kalian, kalau yang ada pacar tapi ya. Iya. Yaudah guys, nih jadi gue langsung beli aja. Oke, kita udah dapetin langsung Royal Pass season 7 100 dan gue bakal review barang-barang apa yang kita dapetin ya. Pertama-tama udah pasti kita dapat skin Blue Phantom Sweet Mechanic Helmet. Oke, terus kita dapat ininya seperti biasa, dapat UC 30 ya. Enggak balik modal tetap dapat, oh ininya apa? Border ya, border. Dapat BP, dapat UC lagi 30, tetap enggak balik modal guys ya. Ah, langsung collect all aja ya guys ya. Oke, pertama-tama gue pengen ambil tadi, aduh namanya apa ya? Oh ini guys, yang pakai sayap di belakangnya. Jadi waduh, gue galau nih guys ya, ngambil yang mana guys? Bingung aku tuh. Kalau dari sisi keren ya, kayaknya gue bakal ngambil. Waduh, galau ya. Apa ya? Kayaknya kalau buat main sniper, kayaknya bagus yang ini guys ya.
Karena kita kan sniper ya, sniperman ya, anjay. Oke, kita bakal pilih ini. Jadi kalau misalnya temen-temen enak demennya pilih yang mana ya, kan kalian bantu komen-komen juga. Oke, terus kita dapet tas ya, Urban Scavenger Backpack. Oke, terus kita dapet pesawat, skin pesawat. Dapet skin lagi, Tangerine Dream Set. Wow, dapet skin AKM guys. Wah, ini cakep ini. Oh, ini yang tadi kita udah ambil ya. Jadi, nah, terus kita dapet ini guys, parasut. Nah, jadi sekarang tuh udah ada parasutnya guys. Jadi kalau misalnya kalian turun parasut, udah ada asap-asapnya. Terus dapat lagi trooper set, terus dapat UC ya, tetap nggak balik modal ya. Terus ini gue kurang tahu ini buat apa gunanya military operation ini ya. Coba tolong yang tahu bantu-bantu komen ya. Terus dapat, oh, jenggot baru ya, nggak penting. Dapat UC tetap nggak balik modal, UC lagi tetap nggak balik modal. Dapat parasut, skin yang tadi. Wow, kita lihat di sini dapat emote baru guys, charge namanya ya. Jadi ntar kita bakal pakai buat ngemotin orang seperti biasa kalau misalnya udah kenok ya. Terus kita bakal make apa lagi? Oh, dapat skin Win 94. Wah, ini senjata susah ya. Senjata susah ini guys. Dapat skin motor. Wah, cuman kayak skin motor kita nggak bakal ganti karena skin motor kita udah yang. Wih, dapat. Oh, let's dance. Wah, ini kita bisa buat ngeledekin orang lagi, guys. Dapat tas ya tadi udah. Wah, dapat skin QBZ. Oke, mantap. Terus dapat apa lagi ya? Oh, dapat parasut, dapat UC juga ini. Oh, dapat helm, trooper helmet. Oh, dapat satu set, guys ya. Oke, itu semua yang udah kita berhasil dapetin, guys. Terus I complete the achievement certificate. Wedan. Sombong amat ya. Kali-kali ya guys ya. Achievement point. Oke, lumayan. Dapat titel baru kita guys, dapat titel kolektor. Anjay. Lumayan ya. Ini kayaknya titel khusus sultan ini kayaknya guys ya. Cuman gue bukan sultan ya, jadi ya harusnya nggak dapet kolektor ya, dapetnya titel sniper gitu ya, sniperman the one and only gitu kan. Anjay kan, keren gitu ya. Ah, ini dia tadi yang kita berhasil dapetin guys. Terus kita dapet skin motor, cuman kayaknya skin motor kita nggak mungkin pakai guys ya, karena udah pasti lebih bagus yang kita ya. Nah, ini kita juga bakal pakai. Jadi kita bakal pakai nih sama yang charge ya, yang charge. Kita bakal gantiin aja. Oke, mantul. Terus kita dapat ini. Oh, enggak lah, kita enggak ganti ya. Terus tasnya, oke lah, boleh ya, biar satu set ya. Terus kita dapat helmetnya. Anjay, kurang bagus sih sebenarnya helmetnya, gue kurang suka, guys. Oke, sama kita dapat ini, guys. Yellow. Oke, mantul. Dan yang terakhir, kita bakal ambil proses UC to unlock. Tunggu. Gua berarti harus beli UC ya. Waduh, guys. Gua kira nabung UC bisa untuk beli ini, guys ya. Ternyata kita tetap harus beli UC lagi ini ya. Berarti minimal kita harus beli ini cuma 180 UC sih. Waduh, proses UC now. Waduh, oke lah. Yaudah guys, berarti ini nanti gua bakal tunggu. Kita tuh kalau nggak salah ada skin car from Royal Pass tuh. Wah, untung gua lihat ya. Skin car yang baru yang dari ini loh. Mana skin car. Oke. Loh, kok kita nggak dapet ya? Oh, gua tahu. Sepertinya di redeem guys, kayaknya ya. Wah, bener kan? Berarti kalau kita mau dapetin skin ini sama skin Jeep, wah, Jeep, tunggu kita lihat ya. Worth it nggak ya? Jeep itu yang Jeep ya, Jeep. Yang ini bukan ya? Wah, nggak ada namanya lagi ya. Gue takutnya kalau gue beli
keganti yang ini kalau Jeep, guys. Cuma kok enggak ada namanya ya? Waduh, ya udah dah. Jangan deh kalau gitu ya, sampai kita tahu kebenarannya itu Jeep-nya itu yang mana ya. Nanti gua harus nanya-nanya lagi, mungkin teman-teman juga tahu. Ntar kalian boleh bantu komen ya. Yaudah guys, nanti gue bakal beli UC, pokoknya konten ini ntar. Makanya kalian worth it juga kalau kalian misalnya isi UC, karena dapat skin AWM ini guys. Dan ini ya kalau gue pribadi ya, gue harus sih, karena gue pecinta sniper guys, seperti yang kalian tahu. Dan ya gue pengen gitu, pengen apa? Pengen dapetin skin AWM, karena jarang banget gitu, skin AWM tuh jarang banget guys. Sama skin 2M24 nih, aduh gue pengen banget guys sebenarnya guys. Yaudah guys, sekian aja video Open Royal Pass kali ini. Semoga membantu dan memberikan info ke kalian juga. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa, jangan sampai kalian batal puasanya ya. Jadi nanggung nih, udah hari yang keberapa, udah minggu kedua ya. Jadi semoga lancar puasa kalian. Nanti lebaran dapat, gua doain dapat rezeki yang banyak. Jadi kalian bisa ganti handphone kalian, atau kalian beli UC atau skin yang lebih mantep lagi. Jadi untuk, pokoknya ingat guys, semua yang kalian beli nanti di lebaran, tips gua, kalian kan dapat uang lebih ya. Jadi saran gua, kalian beli sesuatu yang berguna untuk naikin performa kalian gitu. Misalnya kalian handphonenya udah bagus, berarti kalian beli skin buat naikin mood. Kalau misalnya handphone kalian belum bagus, berarti kalian nabung, nanti lebaran dapat duit banyak, kalian langsung beli upgrade handphone kalian gitu ya. Saran gua sih ya, banyaklah jenis-jenis handphone ya. Nanti kalian coba di ini, jangan buru-buru, ingat intinya jangan buru-buru. Kalian langsung review, harus review dulu handphone-handphone aja yang kira-kira seenggaknya bisa dapat smooth extreme buat ningkatin performa kalian gitu ya. Kalau enggak smooth extreme juga enggak apa-apa, smooth ultra. Kalian bayangin aja, PMCO aja cuma bisa smooth ultra guys ya. Iya bos. Oke, thank you for watching. Sekali lagi jangan lupa di like, share, and subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini. Oke guys, ditunggu lagi next konten gue berikutnya. Atau mungkin kalian ada request lagi ya. Kayak gue udah mulai buka request lagi. Mungkin kalian ada yang pengen dibikinin konten sesuatu ya. Tapi jangan, please, jangan yang try hard abis ya. Seenggaknya yang masih masuk logika gitu guys ya. Jadi seenggaknya yang masih bisa dibikinin gitu ya. Oke guys, dadah. Ditunggu lagi konten-konten gue berikutnya. Bye-bye.